Yang berikutnya tahun 90-an 2000 yang pastinya kita sering lihat mukanya di layar kaca, ya kan? Ini dia, Gunawan. Dan mohon maaf, dari tahun 90-an sampai sekarang mukanya gitu aja, emang Highlander kayaknya dia ya. Dikalikunya seperti apa sih? 16 tahun ya di rumah tangga dia. Banyak, wah banyak deh rupanya. Mungkin juga hampir sama kali ya. Intinya kan komunikasi kali menghormati. Ada beberapa, namanya saya juga ada keterbatasan. Kadang saya juga suka hilaf, komunikasi yang baik, emosional yang gak dijaga, banyak hal ya. Tapi ya itulah untungnya adanya anak. Kita semua bisa, kami semuanya bisa telaah lagi apa yang kita capai, apa komitmen kita dulu. Kita sudah punya anak, dibawa kemana, membawa dunia ke depannya. Jadi itu kan amanah, jadi kita harus jalan. Dari tahun ini ada perayaan khusus atau mungkin kemarin hanya dinner aja berempat seru tanpa handphone, itu nih tanpa handphone. Jadi kok ngobrol sampai berjam 3 jam lah kita ngobrol, nggak berasa kan kalau dengan kita kan keterbatasan. Kalau di rumah ada keterbatasan, saya pokoknya juga breakfast doang, makan, mereka sekolah, saya berangkat kerja kantor. Itu pas di hari yang itu saya bisa, mereka curhat apa sih yang terjadi, mereka bisa khususnya kakak teman-teman cewek siapa itu cerita seru aja. Jadi sangat-sangat berkualitas time banget itu pada saat itu. Makanya memang benar kalau lagi makan handphonenya sisi menjaga itu kan nggak mudah ya mas ya, 16 tahun pula itu seperti apa sih resepnya gitu mas? Sabar sih ya, sabar. Kesamaan harus saling menghargai, toleransinya mengingat dulu lah ya. Maksudnya saya punya komitmen sebelum menikah itu bagaimana untuk keluarga, menjaga kerukunan, terutama juga anak-anak nanti ke depan. Tapi setiap anniversary itu selalu ada cindera mata nggak sih? Apa? Oh, cindera mata yang selalu menjadi kenal. Oh, siapa tadi ada bisnis? Apa tuh? Makasih. Awal yang lucu, istri saya bilang, pasti papa mau yang ini gitu. Oh iya. Istri saya, terus anak saya yang cewek bilang, enggak, papa mau yang ini pasti. Pasti. Ternyata ya istri saya ngikutin anak ceweknya lah. Jadi sampai rumah, saya nggak mau ini sebenarnya. Ternyata istri saya lebih tahu kebutuhan saya, jelas lah ya. Istri 16 tahun, anak saya kan yang cewek 13 tahun, jadi ya lama. Istri sih 3 tahun udah ngerti istri saya lah. Walaupun saya anak cewek, saya nggak bilang tolak nggak enak, karena saya sama anak cewek sih nggak bisa enggak. Pasti ya. Mas memasuki usia 16 tahun pernikahan, apa sih yang belum digapai, mungkin yang belum tercapai cita-cita mas sama istri kedepannya gitu? Sebenarnya pengen belum sempat.
Jadi ya, saya berharap saya secara akademiknya bagus, secara agamanya juga baik, secara kesehatannya juga harus lebih baik sampai situ. Terus saya ke depannya juga lebih pengen usaha saya lebih mantap. Kelak nanti akan jadi satu, mungkin akan dicatatkan ke anak saya usaha saya tersebut. Baik, ya kembali lagi ke anak saya. Alhamdulillah, saya harus mempersiapkan nih. Ya anak sekarang begini pergaulannya hari ya, dengan segala macam. Tapi ya insya Allah saya coba memperkuat personalnya anak masing-masing. Sama saya selalu mengingatkan, jangan lupa ya, kita bersyukurlah, bersyukurlah, nah itu aja sih. Yang penting adalah kita tanggung jawab sama diri masing-masing itu aja. Terima kasih. Boleh dong. Oke, makasih. Thank you.